Paris Saint-Germain PSG berhasil merengkuh gelar juara Piala Super Perancis atau Trophée des Champions seusai mengalahkan Nantes dengan skor 4-0. Laga PSG vs Nantes dalam ajang Piala Super Perancis berlangsung di Stadion Bloomfield, Tel Aviv, Israel, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. PSG yang tampil sebagai juara Ligue 1, kasta tertinggi Liga Perancis, musim tahun 2021 sampai tahun 2022, mengakhiri laga tersebut dengan skor 4-0. Salah satu golnya dicetak megabintang asal Argentina, Lionel Messi. Lionel Messi membobol gawang Nantes pada menit ke-22. Dia menjadi pembuka keran gol PSG sebelum Neymar dan Sergio Ramos menambah keunggulan. Neymar menggandakan keunggulan PSG melalui golnya yang tercipta pada menit ke-45+5. Lalu, Sergio Ramos membuat kedudukan menjadi 3-0 ketika laga memasuki menit ke-57. Terakhir, Neymar kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk menengaskan keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-82. Neymar mencetak gol keduanya melalui eksekusi penalti setelah salah satu pemain Nantes melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Berkat kemenangan ini, PSG berhak meraih gelar juara Piala Super Perancis untuk kali ke-11 dalam sejarah. Sementara itu, Nantes selaku juara Piala Perancis tahun 2021 sampai tahun 2022 belum berhasil merebut trofi Piala Super Perancis yang kali terakhir mereka raih pada 2002 atau 10 tahun silam. Para pencetak gol, termasuk Messi, ikut terlibat langsung dalam terciptanya sejarah tersebut. Kini, PSG memperpanjang dominasinya dalam perburuan gelar juara Piala Super Perancis. Dari 11 gelar juara Piala Super Perancis, 9 diantaranya mereka raih secara beruntun. Klub berjulukan Les Parisiens itu juga masih menjadi tim tersukses di Piala Super Perancis, mengungguli Olympique Lyon yang telah mengoleksi 8 gelar.